Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Toko Bejesel, solusi kebutuhan gadget Anda. Seperti biasa, saya bakalan update harga Pipo di awal bulan. Nah, di bulan Februari kali ini, apakah ada promo terbaru atau produk terbaru dari Pipo? Yuk, langsung aja kita cek. Oke, kita langsung aja dimulai dari harga yang 1 jutaan dulu ya. Di sini ada Pipo Y01 dengan ukuran layar 6,51 inch. Untuk prosesor sendiri menggunakan MediaTek P35. Nah, untuk di kamera belakangnya menggunakan kamera 13MP dan depannya menggunakan 8MP. Nah, untuk harganya sendiri dibanderol di harga Rp1.399.000 aja. Selanjutnya di sini kita ada Pipo Y02. Pipo Y02 ini menggunakan layar ukuran 6,51 inch dan prosesornya sudah menggunakan MediaTek P22 dan untuk kameranya sendiri menggunakan kamera 8MP dan depannya menggunakan 5MP. Dan untuk RAM-nya sendiri menggunakan RAM 3GB, internal 32GB dan dibanderol dengan harga Rp1.499.000 aja. Selanjutnya di sini kita ada Pipo Y16. Pipo Y16 ini menggunakan ukuran layar 6,51 inch dan untuk prosesornya sendiri menggunakan MediaTek Helio P35 dan untuk kamera belakangnya menggunakan kamera 13MP dan depannya menggunakan 8MP. Di Pipo Y16 ini ada 3 varian yaitu di RAM 3/32 nya dibanderol di harga Rp1.799.000. Nah, untuk varian yang RAM-nya 3/64 nya dibanderol di harga Rp1.899.000 dan ada varian barunya yaitu di RAM 4GB internal 32GB dibanderol di harga Rp1.950.000. Selanjutnya kita beralih ke Pipo yang harganya 2 jutaan. Yang pertama di sini kita ada Pipo Y22 dengan ukuran layar 6,55 inch dan untuk prosesornya sendiri menggunakan Helio G85. Untuk kameranya sendiri sudah menggunakan kamera 50MP dan kamera depannya menggunakan 8MP. Nah, untuk Pipo Y22 ini ada 2 varian ya, yang RAM-nya 4GB internal 64 dibanderol di harga Rp2.399.000 dan untuk varian yang RAM 6GB internal 128GB nya dibanderol di harga Rp2.999.000 aja. Selanjutnya di sini ada varian Pipo Y21s dengan ukuran layar 6,51 inch dengan prosesor menggunakan Helio G80. Untuk kameranya sendiri menggunakan kamera 50MP, kamera depannya menggunakan 8MP. Dan untuk RAM-nya sendiri menggunakan RAM 4GB internal 128GB. Dan untuk harganya sendiri dibanderol di harga Rp2.699.000 aja. Selanjutnya di sini ada Pipo T1 5G. Di sini menggunakan ukuran layar 6,58 inch, prosesor menggunakan Dimensity 810 5G. Untuk kamera belakangnya menggunakan kamera 50MP, depannya menggunakan 16MP. Untuk RAM-nya sendiri di sini menggunakan RAM 4GB internal 128GB. Nah, untuk harganya sendiri dibanderol di harga Rp2.699.000 aja. Oke, selanjutnya kita beralih ke Pipo yang harganya 3 jutaan. Untuk yang pertama di sini ada Pipo Y21T dengan ukuran layar 6,51 inch. Untuk prosesornya sendiri menggunakan Snapdragon 680. Untuk kamera belakangnya menggunakan 50MP dan depannya menggunakan 8MP. Nah, untuk RAM-nya sendiri menggunakan RAM 6GB internal 128GB. Untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga Rp3.099.000 aja. Selanjutnya di sini ada Pipo Y51A dengan ukuran layar 6,58 inch dengan prosesor menggunakan Snapdragon 665. Untuk kamera belakangnya menggunakan 48MP dan kamera depannya menggunakan 16MP. Untuk RAM-nya sendiri menggunakan RAM 8GB internal 128GB. Nah, untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga Rp3.099.000 aja. Selanjutnya kita masih di harga 3 jutaannya. Di sini kita ada Pipo Y35 dengan ukuran layar 6,58 inch. Prosesornya menggunakan Snapdragon 680, kamera belakangnya menggunakan 50MP dan depannya menggunakan 16MP. Nah, untuk RAM-nya sendiri menggunakan RAM 8GB internal 128GB, dibanderol di harga Rp3.399.000 aja. Selanjutnya di sini ada Pipo Y53S dengan ukuran layar 6,58 inch, prosesor menggunakan Helio G80. Untuk kamera belakangnya menggunakan 64MP dan depannya menggunakan 16MP. Untuk RAM-nya sendiri udah menggunakan RAM 8GB dan internal 128GB dan udah support NFC juga. Untuk harganya sendiri dibanderol di harga Rp3.499.000 aja.
Selanjutnya di sini ada Vivo Y75 dengan ukuran layar 6,5 inch. Untuk prosesornya sendiri menggunakan Dimensity 700 PPG dan untuk kameranya sendiri menggunakan 50 megapiksel dan kamera depannya menggunakan 16 megapiksel. Untuk RAM-nya sendiri menggunakan RAM 8 GB, internal 128 GB dan udah support NFC juga ya. Untuk harganya sendiri dibanderol di harga 3.699.000 aja. Selanjutnya kita ke seri P nih. Yang pertama di sini ada Vivo P25e dengan ukuran layar 6,44 inch 90Hz AMOLED display dengan prosesor MediaTek Helio G99. Untuk di Vivo P25e ini ada 3 varian. Yang pertama itu ada di 8128 dibanderol di harga 3.999.000. Untuk varian RAM 8 GB internal 256 dibanderol di harga 4.299.000. Nah, untuk varian yang RAM-nya 12 GB internal 256 dibanderol di harga 4.799.000 aja. Selanjutnya di sini ada Vivo P23 5G dengan ukuran layar 6,44 Full HD Plus dengan panel layar AMOLED. Untuk prosesornya sendiri menggunakan Dimensity 920 5G. Untuk kamera belakangnya sendiri menggunakan 64 megapiksel dan depannya menggunakan dual kamera. Yang pertama itu di 50 megapiksel dan 8 megapiksel untuk wide angle. Untuk RAM-nya sendiri menggunakan RAM 8 GB internal 128 GB dibanderol di harga 5.999.000 aja. Selanjutnya yang terakhir di sini ada Vivo P25 5G dengan ukuran layar 6,44 inch AMOLED display HDR 10 Plus. Untuk kamera belakangnya menggunakan 64 megapiksel with OIS dan kamera depannya menggunakan 50 megapiksel. Untuk RAM-nya sendiri menggunakan RAM 8 GB internal 256. Nah, untuk harganya sendiri dibanderol di harga 5.999.000 aja. Oke, itu dia tadi update harga Vivo di bulan Februari tahun 2023. Nah, buat kalian yang berminat bisa langsung hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi bawah ini. Dan buat kalian di wilayah Majalengka bisa langsung datang ke Jalan Cuha nomor 214 Majalengka. Nah, buat kalian yang ada di luar kota, kalian bisa order lewat aplikasi BJSL yang bisa kalian download di Play Store. Mungkin cukup sekian video kali ini dan terima kasih buat kalian yang udah menonton sampai selesai. Bersama saya Indra Ramana Pandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.